Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial TikTok lagi menggunakan lagu Ya Tarim. Nah, di ini semoga kalian suka ya. Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Kita menggunakan foto sebanyak 8 foto. Kita tambahkan dulu untuk fotonya. Oke, kita klik tambah. Kemudian kita pilih dulu untuk formatnya. Pilih 9 banding 16, zoom aja fotonya mengikuti format yang kita pilih. Udah, kita mulai atur di bagian durasinya. Untuk foto pertama 5,1. Kedua 4,1. Tiga 4,5. Empat 6,3, sorry, ini 6,2. Empat 5, di sini 5, 4,8. Tiga koma tujuh, empat koma sembilan, yang terakhir 5,0. Sudah, kita masuk ke bagian animasi. Foto pertama kita klik combo ya, di combo. Kita masuk ke bandul 1. Kemudian foto kedua bandul 2. Distorsi ke kanan. Kemudian yang keempat distorsi ke kanan juga. Seterusnya kita menggunakan bandul 1 dan bandul 2 hingga ke foto terakhir. Sudah selesai, kita bisa masukkan overlaynya. Kemudian kita masukkan video ya tarimnya. Tunggu hingga ini selesai. Kemudian pilih gabungkan, langsung ke filter, letakkan aja teksnya di mana yang kalian ingin letakkan, matikan suaranya, kemudian kita ekstrak suara dari audio, kemudian pilih aja impor suara saja dari mentahannya. Nah, ini udah selesai.
Nah, kita letakkan aja dulu overlay ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini salah menggunakan efek, ini efek, kita masuk ke blink. Untuk efek, kalian bisa bebas menggunakan efek mana tergantung dengan kesukaan kalian atau yang kalian inginkan. Di sini kita pilih aja di bagian nah ini di love, kita pilih retro hati. Di retro hati seperti ini, tarik hingga ke akhir video. Nah, selanjutnya untuk lebih terkesan estetik, saya menggunakan efek lagi di bagian retro, pilih yang VHS3, atur hingga ke foto terakhir. Di sini tergantung dengan keinginan kalian ya, saya suka aja yang warna coklat-coklat seperti ini. Nah, sudah selesai hasilnya seperti ini, semoga tidak copyright ya. Jika kalian melihat ini mod, berarti ini copyright. Oke, selanjutnya kita bisa tinggal klik ikon panah export. Semoga kalian suka ya. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan juga bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap saya update tutorial setiap harinya. Share juga ke setiap sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Annyeong.